Tak kurang sapi. Yang ini aja ngelungkol ya. Saya subakir non. Tak boleh no sapi loro. Tapi ini serang tahun kita orang ngelungkol. Wong wali kota ini PKS. Ulana sama ini milih wali kota, milih bupati. Ini yang seneng kol. Pokoknya yang mana yang ini saya subaki rono saya kira ini yang sapi loro alasan musrak musrek ya ada tadi ya ayo tak koli karena awak dia ya teko kabe nih ini koli saya subaki ya so apit betul betul kok dah ayo tak parane rono ayo bareng-bareng kabe ya iya bu masih wali kota nih orang urus ben cik diurus pak bupati oh Agus Muafiq wekdal saha papan kita haturaken hanamung sadèrèngipun adicara pungkasan punika saking K
kaulo kadah kekirangan sejumlah kalepetan kaulo matur pramilo kaulo pribadi nyuwun kuming pangapunten ingkang tanpa umpami musono kaulo akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Niku omah lho. Kula lintang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani. Sedaya pejabat pemerintah, sipil militer, TNI Polri, Pak Polsek, yang kita hormati Pak Ramil. Nggih. Kang kula hormati para hadirin wal hadirat kang mulya. Ibu camat. Meh kelalen kula ngapunten. Kateng sing nyambut kula camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Geseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali. Joko. Boten saged derek Kali Joko, paling boten Joko Kali. Lagi tak wong ya ini Mbah Cokrojoyo
niku berarti wali generasi kaping kalih, Wali Songo kaping kalih. Wali Songo pertama niku Jeng Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge Wali Songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit niku. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali awal. Dan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro manggene teng Merapi mriku. Sing dalane minggo mantun kula garap dalane kelas 4.5 miliar. Kula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turgo insyaallah pun enak soalnya sampean kudu rono insyaallah nggih soalnya Sunan Geseng niku muridé Jeng Sunan Kali Joko. Nah Jeng Sunan Kali Joko niku muridé Sunan Bonang. Sunan Bonang muridé Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi muridé Syekh Jumadil Kubro. Sampean kudu rono anteni ngene turu mrabu niku. Nah terus tunggal malih yang kodian ini namanya Syekh Subakir ke Magelang ini Akmil ini wali sekti ini. Jadi wali-wali ini dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit ada yang bagian mulang ngaji. Syekh Jumadil Kubro ini bagian mulang ngaji di dunia kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong. Mendino meledos. Ngantos nanti boten-boten penghuni ini, pedi. Keraton-keraton agung ini, biar kan teng mriki gini, teng Magelang. Magelang Temanggung ini pusat menungso kawitan biar. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini, biar ini Magelang ini. Temanggung kasebut sebut kedu niku. Dadi jenengane wong kedu. Dadi cikal bakale kraton-kraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Keduri. Dadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum, nek kadung diablek diablek. Lekaran iki turune wong apa? Oh sing kono. Iku sing krasa. Lenge. Lah sakniki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India. Kulo niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kulo mboten petuk, mboten tumon. Kulo ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kulo. Main cilik-cilik di kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadi. Lah wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedene niku. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dhewe sampeyan tak kandhani lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah. Tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand, Angkor Wat niku. Niku kalah gede kan karo Buddha kok. Berarti wong mriki niku oleh taat ya tenanan. Terus mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gedene. Dadi mila universitas agama Buddha terbesar di dunia ini kumbian onten teng Jowo namine Nalanda. Jadi mereka ini bukan mau ngampu. Jadi sampai no coba yang no saat turunnya Islam tuki ini ku mereka ini kampung munyo ono apa ten. Saat terangnya Islam tuki ini ku mereka ini pun mau ngampu ngampu stoyo. Tahun 800 pun sakit bangun Borobudur kok.
sing bangun itu tahun 800. Jadi mereka ini pun gak nampok. Kanjeng Nabi dari yang lahir ini untuk Kalimantan Timur pun anten keraton Kutai Karta negara tahun 300 ini. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir ini untuk Kalimantan Timur untuk keraton Kutai Karta negara itu ujung kulon Banten mereka pun anten Saloko Negoro 350 tahun 350 tahun 400 ini pun anten kerajaan Tarumanegara rojone Purnawarman itu Jawa Barat teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan sing wingi juga tawur supporter pun enten itu juga tawur kawanatus lah tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara rojone Purnawarman ini gak ada anak sinasanaha bangun keraton teng Ciamis ini. Lah gak ada anak Sanjaya ini lah pindah daerah Kenduri ki bangun Mataram bangun Mataram malah ki seneng-senengnya bangun Mataram Hindu lah iku ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha padahal lho pindah Buddha jenenge wong nek pindah agama lah koyo paling soleh ngono akhirnya begitu pindah Buddha anti Hindu mboten purun melok bapaknya gawe wangsa piyambak namine wangsa Sailendra agamane Buddha wah iya jak geluh deh pokoknya akhirnya Hindu digulai sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namine pun Panuku lalu prawani jadi rojo bumi datang bundi wangsul-wangsul dikenalkan di jeneng Resi Gunadarma lah sing Garung sing pindah agama Buddha itu namanya Garung mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo Garung nih kok. Nih rojo nih kok, nih namanya Rakai Garung. Dan gadah dulur namanya Rakai Watu Gumalang. Mula teng Wonosobo nih kita sih teng Watu Malang. Nih dari kita dengan ini dulu ya. Yang ngapu teng tapi cek roh. Kok iso dadi koyo ngene biyen iki critane kepiye to? Lu akhirnya begitu bangsa Buddha nih, bangsa Garung nih, damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung golek arsitek, penuh si Panungkuh nih, wau, si Gunadarma. Kon gawe ke candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun Candi Buddha kali Semaratungga bareng bangun Candi Buddha anaknya Semaratungga ini ku jatuh cinta namanya Pramodawardhani padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anaknya teng tiang Hindu wah akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku akhirnya jenengin mantu rojo mewarisi kerajaan Buddha tadi wong rojo Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah mula nambah hati-hati mula ini ribut itu rasa serius-serius mau anakmu jatuh cinta mu merdas mu jadi kita lu gini akhirnya ya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya jadi rojo teng keraton Mataram gelare Rakai Pikatan ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan ini awal Siwa Buddha terus akhirnya sing Hindu ya lo dikeke candi dipimpin Resi Kumbayoni jamel ke candi teng Prambanan itu jenenge candi Prambanan itu candi Hindu itu lah niku terus merapi niku jeblok ngoten mledhos wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya mledhos tahun sekitar tahun 1001 nan ngoten mledhos tembus separo ilang merapi watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati parang tritis saking gedene mledhos niku 60% ilang
Nah sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soale nek bledos iku king ngandhap blum ngoten niku. Nek Merapi sakniki pun bledose king dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saiki ngoten niku nang blum ngono ilang. Itu bahayanya meledak ya. Akhirnya wangsa-wangsa ini bubar wedi kan. Terus sebagian Melayu ngetan damel wangsa Isyana dipimpin Sindo sing Melayu teng Palembang, wangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang naminipun keraton Sriwijaya. Niku terenge selama mriki niku tereng sing kuat. Lusa ini kita membangun baru terus ngetan jadi cikal bakal Kadiri kali Doho terus Kadiri Doho tukul keraton Singosari. Singosari perang kali Kadiri tahun 1212. Nah Kadiri kalah, Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kadiri kalah maneh ngedekakan mojo baik mulanya ini aku sudah suruh hukum tadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung sakiku teng kene mriki teng Magelang iki terus rukun akhirnya rukun bareng ngoten niku rukun sing Hindu Joko Buddha sing Buddha Joko Hindu akhirnya wonten kerukunan namine Bhinneka Tunggal Ika. Dadi wateke ngormi dhewe rukun iki biyen ngoten lho sakderenge ketekan laku dinukum waliyadin awan dhewe pun rukun saling menjaga warisane nggih sakniki niku nek ana Natal sing jaga gereja niku ban banser niku aja mbok lono niku warisan asli bangsa Indonesia lho yo tepuk sing banter aja sungkan-sungkan bener-bener dadi bangsa ini dhewe wis rukun liyane isih padu antar agama sampai sakniki dereng rampung nggih nggih bareng rampung Mesir geger ya gak rampung Afghanistan niku ribut perkara jenggot sampai saiki ora entek. Mengko perkara cilik-cilik sing ribut jenggot karo cingkrang ngene wis rampung. Wong kene wis beres. Sing Islam biyen nganggo jubah kok ana wayahe nggo nandur pari ra iso. Lah ngene jubah dienggo klambi tandur pari mboten saged. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i nggo nandur nandur pari ra iso ketok. Akhirnya ketokan klambi sar'i jenenge sar'un. Lha wong Jawa nanti kerup ain jenenge monggo botho. Oh, mulo sar'un dadi sarung, sarukan dadi sarungan. Rafi'i Rafi'i gitu. Lha gimana? Gitu. Nggih. Lha lan irfa'i irpangi. Rabbil alamin rabbil nga. Nah, ila ni ulah lan duwe ngono. Kudune ya sarun, begitu ra duwe ain duwe ngono. Sarung. Ya mulane wong nek pun sarungan niku enteng, kok pe aman ge sarungan pun beres. Niku abdi ben kudunan ajeng rapi warap. Wis sarungan ngoten. Mulane wong nek sarungan mboten ribet perkara katok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang linting rada dhuwur. Nek kepengin pedhot ya dikotrokno sithik. Ternyek takbir buatan sangel-angel lho Allahu Akbar, wis mesti nyantol pengono lindingan desa wih, Jawa ini buatan angel ya mulai jadi Jawa ini wis kumpulin di negara wadi biar ini wis mut kerajaan besar makanya ketika Islam dugi ini kok gak Merapi ini jadi gak pake kan kata ini Merapi ini gak pake, ranung-nung sana wis dongani gunung ini supaya adem soalnya nopo gunung itu diri karo Quran lau angzal nah hadal Quran ala jabalin laro etau khos ya mutasod di amin khos ya di lam lalu dibaca no gunung kiai kiai gunung ini anggaran bledos ayatnya itu dibaca mula akhirnya Mbah Marijan itu ini arep gunung bledos men ya ngitung mau kendang tak 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 ngitung nah taruh-ruh ada kitung nih terjemahan ini itu kaya si terjemahane lau anzal nah hadal Quran ana jabalin niku cuman kidungnya diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer.
Ini kan Jawa nih kata dia. Jadi Jawa nih kemana? Nah, ketekan Islam ini harus enak. Cuman teng mriki niki enten. Teng daerah Magelang niki. Wah enten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra. Utawa Tantrayana. Medeni wong. Lho, niku duwe ilmu jenenge ini ngeroko. Sukmo. Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni. Soale dharmane angel. Wong Hindu niku sing paling apik niku namine nek sajeng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ra. Dadi wis bar dadi wong ampuh misal bar dadi bupati ngoten niku pindah nggon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasih ati niki kecantol ning donya. Soalnya ati kecantol ning donya niku mati niku ora sempurna. Soalnya isi kedunyan niku kudu Upanishad bar dadi tentara ngoten niku guaka ngoten niku terus pindah nggon patokan cekak ngoten niku ngarit. Ada niku namine Upanishad. Nah, kan dia ini betul kuat ngelakoni kau tadi gue parina kau jalan lain. Nah, empon kau tadi bumi. Bumi itu tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dia elek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunyan bahura. Mana misalnya berarti tentara, portati polisi terus pindah gon dadi pekatik jaran. Wis wangi lan. Lan ampun mantun ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mandeg ngeten iki ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ra mangan ra ngombe ra ndemok bojo. Kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani bulan puasa niku ping riku. Nah terus mandeg ngoten niku wis ra mangan ra ngombe terus awake mimpes cilik-cilik-cilik. Lah mokso hilang untuk sepondonya wis ora kagandolan barang donya cuman kadang nek wis mimpes cilik-cilik ning eling bojone macet aja gede ora iso aja ilang ra iso wis eling wis duse wah wedhus iku piye macet aja gede ra iso aja ilang ra iso dadi jenglot niku utawa bathara ka arang mulu sampean entuk jenglot terus diisup yo sop yo niku produk gagal. Gagal mokso nah ini timbangannya nama maksudnya kan kapu asa angin lah timbangannya melo ajaran sini ku angin lah konane semelo sing luwe hentengnya nama ajaran Bhairawa namanya ini ku ibadahnya luwe henteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali ini ku ajaran turgo ini ku ajaran siwa ini ku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke ini ku mentem sak kuwate metok sak mencrete ngono namine upacara mamsamat nama itu namine ono molimo niku mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sahwat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogo sok mau sak durunge ngerogo sok mangan daging menung seringkung menungso mulai sampean cok kaget ono Sumanto barang ngoten niku. Ani gula, lula mohon gula, sersup mohon lungo, mata ini wong jenengan ini santet, sup mohon lungo nyenengi wong wedok jenengi pe, pelek sup mohon lungo nyolong duit jenengi nye, pe. Dan ini pusat ini gue magelang dia. Berarti, itu ya kok kedua ya kok temanggung, kok nusa kok magelang dia, wah cara mereka lah dia. Pusatnya tapi terutama ya magelang. Lah niku mulo dikirim pulang, masih iso nangani sing kaya ngoten niku. Mulo terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi, namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat hono cara kok nyebute se Subaqir. Subaqir niku makane teng Magelang, soalnya ngoten niku biyen pusate Magelang. Lagi, nah terus begitu dibubarno kali ngoten iki dibubarno kali. Syekh Subaqir geser nyetan
Dugi Alas Purwo Banyu Bangi terus pindah Hitan. Sing ngilen Dugi Banten. Yes, kata niku lan niku sisa sate wong ampuh-ampuh niku boten Banyuwangi di Banten. Kuat. Jadi sing dipilih termasuk kata-kata niku sing liyane mung boten masalah. Sing bab omong apik wong Jawa wis omongnya apik. Dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa niku. Ana sing pangkate mati, ana sing pangkate sedo, ana sing pangkate kapundhut, ana sing pangkate marak sowan dhateng ngarsane Gus. Bojone ya ana pangkate modar. Wis pun beres iki kon ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing kaya ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh, nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten iki, ora perlu diulangi. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, kupat, nek ora dibuntel ya sego ngoten iki. Nek ngene nek siji tok umpo. Kita nek silite kosong in ora kepangan karak utawa beres wong Jawa ngoten niku pun rampung. Bentar nek wong Arab ngoten niku siji tok ming rus ngoten niku wong Inggris rice. Biasa nek mau wae kok tiba nanti bone piye wong jungkel nek wong Arab ming sakoto wong Jawa komplit wong Arab jungkel mburi geblak ini gelepang nembut lambe lemak nyosok nembut komplit jadi hal-hal kaya ngoten niku mboten diulang wong Jawa niku wis mboten diulang ada beberapa sing diulang ngono sing liyane ora diulang urusan demit pun beres urusan ngaji Quran beres makanya saya cuma di kubro itu termasuk gak ada murid tapi ini pun Hasanuddin Hasanuddin murid ini pun pindah datang ke Rawang mulang Quran teng mereka dikenal kata jeneng Syekh Kuro nah teng mereka dua murid tapi ini Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi biar nonton-nonton saya murid dulur-dulur apa ya. Nah, sing sing Jumadil Kubro, gak ada putra namini pun Ibrahim. Gak ada putra Raden Rohmat, gak ada putra Sunan Bona, gak ada murid Sunan Kali, Jogo gak ada murid Sunan Geseng, lah Sunan Megeseng gak ada murid namini pun Mbah Benowo. Putra ini pun Joko Tingkir, mulo Joko muni Joko Tingkir, kok beda, betul. Fatonyo sampean. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Gak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niku di murid Mbah Sufyan di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo tiga gak ada putra Mbak Asy'ari gak ada putra Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama akhirnya sampe melu aku melu Mbak Hasyim ya melu para wali jadi mana Jawa itu tenang dikei Islam apa lebu mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik bahkan wong Jawa nek mangan niku detil ngene sampe sego wae dimodel apa wae enten sampe wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung dari gadung iki jamane menung sama gedru wae mentem lha iki lha Mbak Manap Lir Boyo niku lak sini Magelang teng Lir Boyo mriko ngrawat 56 tahun mangane uwi. Lah suwe-suwe akhir dipangan kok uwine niku ilang. Nah iki ta uwi kuwi diminta ilang. Bareng didelokne tangan diwut-diwut ngene iki. Wo tangan gendruwo nyolong gad, nyolong uwi. Karo Mbah mana disal ini gadung. Wah akhir jam 12 bengi pondok Lir Boyo ambruk gendruwone mendem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Lah Lir Boyo bengi ono prepiak-prepiak teng singgot biyen.
yang katanya itu kedirugun ini saat ini kita siang tentang sawo ngarepe untuk ngarepe masjid lawas ini jadi gue bisa masak gadung cowok jadi cowoknya mas alah apa-apa anteng kita melanong cowok di geledaknya yang diurek. Lah kenapa? Orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto mbiyen wong Jawa dipindah nang pundi-pundi niku. Karena wong Jawa wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Aku megelake ada ngurung ngalih wis ngamuk. Dari nanti mlana ya pun tertib. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Ali petuk Jawa ya wis enak. Oh, dongeng Jawa niku dongeng napa lah ya iso. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai ing tae wong Arab Kais Laila. Wong kene ya kena ditongengi ande-ande lu. Le dole si ande-ande lumu. Samurunono putri kang unggah-unggahi anu ngaten kene. Putrine kang ayu rupane. Lete ngabang iku kang dadi asmane ibu-ibu kula mboten purun ibu-ibu kula mboten mudhun nate ana ayu sisane si yuyu kakang lalu pengin ngerti kuburane yuyu kakang ngene iki tak ziarah kok iso ana wong urip kok enak temen icip-icip tok ora tanggung jawab yuyu kakang sampeyan sing ngro kuburane teng pundi. Bener ya saya kira, kalau yang tak kulek, tuh ini gila langsung teko tidak sama. Ini gila, meng anginnya cowok ini tidak kulek. Lu ngono nih gue melano so ngerasa nih pada lawas. Online nih cepet sih kalau yang push lewat tuh sebes rampung kan? Saya rano sing nyuting mau ya. Beke ana putih klipat kira-kira. Lho ngoten iki barang lawas sik dirasani ngoten iki wis. Ija yo. Le dole si ande-ande lumun. Semurunono putri kang unggah-unggahi, putrine kang ala rupane. Peseng kuning iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula inggih purun. Ibu-ibu kula inggih mudhun. Nadyan Allah menika kang putra suwun hebat lho anda di lumut. Ngerti Mas yo elek mambu telek ning orisinil. Mangane sing mengkilat lho ya mustakmal. Amal paling guyu tenan. Hati-hati ya saya pakasan orang wedok gak nontek lagi kita nontek-nontek aneh orang wedok ini dipakas orang wedok ini ya lo nunggu gini dipakas orang wedok ini dikon milih mangan nuangil tuh mangan apa dia monggo terserah begitu awak dua milih diseneni kok soto wedok ini coba buka kan aku ditakon nih adik aku masak apa terserah sampe pengen apa gitu terong apa terong jadi itu tapi ya itu soalnya tiang wedok itu trauma enggak tiang istri itu trauma soalnya biar wong wedok itu kan milih panganan salah itu garwane diusir ke swarga gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia jaluk buah kuldi bapak itu diusir dan saat ini wong wedok salah milih mangan meneh wong lanang diusir neng di terusan. Dari bulan itu, dua kape. Wong konar cerita wong Roso namine Sapo Samson. Kini yang dua Bandung Pondo. Roso. Wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kini yang dua bawang putih bawang me. Mereka dua kape konon dua cerita. Nopo, nih kura-kura ninja. Ono, nopo bulus iso omong. Kini dua kancil nyolong di oh kan ada cerita apa kayak ini cerita dupe Jawa ini komplit ya ini cerita dia apa melano saat ini gini ya om Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi gitu
Wong Jawa sak durunge diulang selawatan nyanyi, wong Jawa senengane nembang, senengane nyanyi. Wong loro mentok kowe nyanyi. Tok mentok tak kandhani ngene-ngene wis tak kandhani. Iku wong Inggris ora duwe nyanyian mentok kok dikandhani. Odake ora iso. Lengi wong loro lintang ya nembang ya ning tangono lintang. Cahayu ini perlu pipa nih lho tak tutup perlu pipa lho siapa yang dinyanyi no jawa nih perlu semut ya semut ireng anak-anak kebobong kan bojo minggat ini saya kok bernembang nih mau jawa dan bali yosri saya kok bernembang ngewe ya tuman tadi ini kaya jawa nggak sampai bang Jawa nih kalau silet nih ditembang no nih demo silet ku dikenai ya benar cepet lihat ini terus orang habaib saya ini ngulang solawatan ada lagu nih bang Jawa mis biasa mawon solawatan dilagok no ngaku joget ngene ngene yuk ngaku mis seneng mawon kok gentiro ini sampai bakul gagang pancing ya semua dengan wong Jawa aja nyanyi ya seneng bahkan tembangnya wong Jawa itu tembang terbaik dunia kalau orang tahu ada wong tembang seapik tembangnya wong Jawa itu orang tumon itu tak du kali peradaban dunia manapun orang ada tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembangnya wong Jawa sing jenenge mau copat nih uripmu mau coba barang papat dul ini terus barang si gawe wali nih barang papat itu apa? Ya kan cane nyowo sing medun ngalam tuh sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli sebelah kiwa iblis luru bagian nyasar no. Korin kali hafat para wong Jawa yang dijeniki sedulur papat limo pancer ono oh, rame langit mula urip nih rame itu sedulur papat limo pancer nyasar uripmu soalnya dulur papat limo pancer itu sejak rembukan bikin buju ayu nih rembukan taruh pancer iso ini pacar tengen ya belum masjid maksud ya Rahman ya Rahim ini nganggu dulur kiwa ya sunah mata kaji aja bicaranku ya podo-podo I love you nih mantap dia pengen rosol itu nih tengen ya apa lah haula wala quwata illa billah ini kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantung bantung rosol ini kepengen suge nih tengen ya fatahu ya rozak sholat tu Tuhan ini kiwa, kalau kita cuman nih munggah gunung kah? Kau ini kudai. Ini ngomong Jawa ini nembang ya apa? Kemulano ya hati-hati sama yang kiai kali dukun nih bodoh. Kiai ini tirakati kuat ya Tuhan ini mati, dukun rata waktu sih tirakati kuat ya Tuhan ini mati. Juga lagi kita hilang tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun rata waktu sih ketemu. Ketemu bodoh padang. Padangnya seje, siji padangnya lampu, siji padangnya rumah kok bohong, boleh piti ilang nganggi sentolo, baterai piti ketemu nganggi belara dikendal diobong, piti ya ketemu meng lampu nese itu belara entek kok obong, bintangnya nar kali nur dong lemelane wong Jawa ini nek nembang nih, wapi ora umum tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai newis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir nek mijil lanang ake koi wedhus seluruh nek mijil wedok wedhus si si jilane pandu siji setengah bere siji setengah ya nggih, lan nek pun bar mijil tembangi kinan cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak leboke TPQI TPA ngaji. Ngajine jam pira? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Lah nggih cah cilik waya ngaji ora gelem ngaji tempiling. Waya ngaji kok layangan ketok layangane. Ngaji kok mancing ya kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegem banting handphone. Terus bareng ngaji itu kok nomenai lu pokoknya caci lagi udah ada asasi ngaji ngaji mulai pak polisi pak TNI udah caci lagi tempilin gara-gara ngaji merasa ditompon yang ada laporan
Wayahe ngaji kok cilik. Ora ngaji bubar. Galak wae. Kula nek karo caci ora ngaji selenti, nangis ben gawe meneh. Rengger opo caci lek sampeyan yo sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki kecilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula ini gainan Cina ini copot yang gini bapak kula ini kuajem kali kula ini pas kayak cilik ini bapak kula ngimami kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal Melayu lagi kula kan ngerti nih orang sujud terakhir untuk tolak tolak tapi kula ngerti kula Melayu rapung aja cecep gak ada sekolah diuncal pokoknya peceren ya rapopo sampai kula ini kecilin aku salah milih orang tua ini aku. Anak emang liyan itu ngaji, anak emang liyan itu layangan, aku lo ngaji. Tapi begitu gede, enten ini rano wong apa ini kawong tuaku. Dah lagi lah, aku lo rati pakai ngaji tadi opo mien. Wong aku lo wongi pantesan. Lo pantes, aku lo nunggu nyegak truk, ini pantes kok. Tapi itu rusak, lo juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji, mula-mula aku ya tertip. Lah aku lo nunggu rati ulang ngaji, anak aku lo nunggu kata nek dalan-dalan. Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertip akhire, bojone siji tok. Lha nggih kula takoni Gus, ngene kok. Ra rabi mleh, aku siji cukup, siji galake kaya 50 wong. Kali loro galake kaya oh siji galake ngalahno wong sak kampung. Galake bojone kula lumbah ayo. Apa? Enggak ingin sendiri yang ngomongin kalau tak kocelok ya. Kalau kalau saya tengok kocelok itu saya aja tak kocelok ini dulu 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 dulu. Aku disenangi wong sak lapangan dengan itu itu murah oleh aku dengan. Enggak, jadi aku namanya Kinanti. Soalnya Kinanti ini aku nih rati ulang ngaji kesusul tembang si si nom bakal tadi can nom bis mulai dap ulangannya angel besar. Napa mulai nih wis bar sinom tembangnya asmoro, lah wis ke taman asmoro tak kucing rasa coklat, orang nih bagi selfie muka. Enggak lah bar asmoro dono nih gue gabu, jumbo lanang itu rapi punan, tuh masalah urip di, gue bisa lah bakal ngaji. Nanti bar rapi tembangnya dandangku, udah nih ketemu dandangnya pahit, ketemu gula legi. Itu bojo kayak Pak Kapolsek ngeram ganteng bagus duit ake kulo itu bojo serupa Noel saya rata menjadi duit seneng aneh ngeramal togel pahit nih lu itu merasakan manis pahitnya kehidupan nah ini bar tandang kulo tembangi turmo wayai berdharma bakti di bondo tokno duit ilmu tokno berdharma bakti. Wayahe dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung pangkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur sing mau mangan salak kelentak pecah saiki mangan jadawe untune cok apa sing pangkur nang pungkur nang lebu mencit ra ketang setahun bisa griyoyo. Lha Jawa wis diulang kaya ngoten niku mlong Jawa niku tertib. Semakin berkesenian, semakin tertib. Oh, ngerti tembang. Lenggih, ngerti tembang. Wayahe berwayahe pangkur nang mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel ora nang mungkur nang mlebu masjid. Sing tato naga mangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur, nang mlebu masjid rono nang ngene basenan geus. Mungkur karena nang mungkur kesusul tembang, pangkur karena nang mungkur kesusul megatru, copot rogo sukmo nema, matek, terakhir tembangnya pucung menungsoki yang menti pocong suku suku ba, tok lebok ke lawang ciut, mulu wong tua jenenge bu, yut siap siap lebu lawang ci, ciut, petuk mungkar nakir, mesti takoni, marobuka, Allah robimu, Allah, 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 Allah Allah malaikat mungkar nakir duka itu wamuk entah wong piling wah kalau malaikat roke kita ojo toh lo ojo piye muni Allah ora iso mutuni Allah ila tirta itu pegelan nanti alibata dia ada coroko dan wis kelem ngaji wis ilanger pengajian kita kok belajar ngaji tak kok tapi kok turu
berapa-apa nih ngaji turu melek yang ngamatannya ngaji nih ngerungoknya kupingnya jadi turu bokongnya ngaji guys bokongnya melebus warga lu bokong tok enggak siapa yang bokong lu ngilem lana sama niku belajar nana tariko nang melu sinau jadi ulang kuni Allah aku lagi ulang ya Allah 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 aku lagi ulang ngantar lana tawajuhan teng tariko ini ya tariko aja tariko abal-abal jadi kata tariko freelance ini malah tariko mau tabaro sebenarnya mau NU oke aja anggar mursid sama ntuk no hai aku gak peduk Gusti Allah peduk emol emang daftar mau ngorong ya yai kalau pengen belajar nyebut asmane Allah eh pengpintan yai peng satu sebutan kuat yai peng satu tapi roh gangsal lah sih sangat puluh lima sopok penjenengan jenengan kan sopir kalau kan penumpang penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan gun nah sopir kudu mau coplang akhirnya kaya ini oh nanggung wiritannya wong sak kampung sak negoro kiai ora kangelan pimpinan istighfar yai bisa juta alah gampang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim adada ma khalaqallah astagfirullahaladzim adada ma khalaqallah beres kaya jumlah hitungan nih gawinan nih Gusti Allah ya semutnya pun triliunan enggak lah ini saya udah tahu sinau belas nih udah sing repot ini saya sinau ini bisa wayah-wayah mati di Ngapura Gusti Allah sebab mati ini wong belak lajar lo sama yang milu orang kita ngantuk ngaji kita turun nih rawa mau turun gak tikar gak bantal geletak om ribu rawa po nih geletak berarti kegering ha ngaji lu mamon berarti ini orang pengajian ini yang teko wes santun tuh enggon sendetan pikir goti rawa po malah irungi melok nga ngaji lemelana pulau itu tahu ribet. Wong lugu gitu ni asih rame tak jarno ngerungok noy karpmu orang yang karpmu. Lagi emang buat urusan kulo, kulo urusan yang ngaji tak. Nih zaman ngerungok noy oleh ganjaran ni orang ngerungok noy. Oh ya ini yang ini kita kau. Karpmu. Lepas apa? Mulai pulau itu tapi pasti kalau dengar mau ngaji dia anggar sampai teko lu gue ngelok kulo ya selubung beh kia ini gondrong kia ya pasti lu kok gondrong putih kok gondrong ireng ya Allah lu gitu nih belum diniati ngaji tadi sama ya mati ini termasuk mati nih wong belah lancar lagi tang turu teko ini lah gelem belajar tako nih marah bukan marah bukan hei 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 tempilin pak cuangka gulunya kek akhirnya tadi bareng pedih lo akhirnya cemplung non rokok diudek nyerun rokok udek 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 cik gak mati diangkat digantung kaya siwur kaya ciduk nih duduk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajur mumur kaya getebobo bosok mula pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah bareng udek udek gantung siwur tarangan bodol getebobo bosok lah mula nungis duwe ngono ketekan solawatan ini cocok lagu apa itu tompok Arab lagu Arab marhaban ya nurul aide marhaban marhaban bisa nopong Jawa selawatan ke lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaih gendane nopong sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak prau ya tompo nomu nomu Jawa rius kayak lagu nomu mawan supporter barbalan ini lagu Alfia dilalar karo Jawa kola Muhammadun wabnu maliki ahmadu robillah khaira maliki gigi musolli nabiyil mustafa wa alihil mustaka milayla syarofa wa asda'inu muha fi alfiyya khasidun naqwi bi amawiyya tuqarribul aqsa
Bila bin mujasi, watam sutul maklam biwa bin mujasi. Lekone ya enak jawab, pasti gak dilagono. Jadi mulane kadar iku lho niku ono wong selawatan ngono dilokno. Heleh selawatan nok joget barang. Ha wong seneng kok joget ra oleh. Heh nang Kanjeng Nabi kan seneng. Wong petuk pacare kok adoh yes. Ya ono seneng joget ya zapin piye. Apa selawat to? Engkau seperti anta Samson anta Badrun. Ela wong senengi kalimate pujiane ya sik biyen ngono. Wajahmu seperti rembulan jerawat tok. Lah iki biasa nanten lho nek ora ngerti mazhab cintae ribut ta. Sik bin asik musyrik iki wong ora duwe mazhab cinta. Wong iki aku iki kocrok. Lah seneng lah kalau wong seneng ya musyrik kabeh. Rumah irama musyrik di sini. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumus dunia. Kayak Gusti Allah emang rumah gue kata kayak bakas lagu apa bakas. Dan ini gak ada lagu nih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas power saya Indonesia. Lendasmu semua gede nih yang balik ke rahim ibu. Wis dibulono. Wong Indonesia iki selawatan iki nyenengno, ora eneng ning donya sampe gagang pancing dingenekno. Lah iya ta. Lah menane iki wis biasa wong Jawa Indonesia iki biasa ngene iki guyon ngekek. Lah iya. Ono sing seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takokno kok awakmu ning ndi ngrasakno iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senenge takok. Tapi itu enggak usah dibahas. Wong manuk empret nek jatuh cinta lucu gak usah dibahas. Emang buka kitab Qisasul Anbiya ini. Manuk empret ini empret iki. Empret iki lho. Jatuh cinta nang ngrayu kekasihnya. Ngrayu empret wedok. Tapi yang sandinya sih gak salah Nabi Sulaiman emprit itu lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasa nih emprit di emprit apa mas emprit I love you pret gara ini pret pret lalu di emprit I love you pret lampret wedok prat pret sing lanang nasu di emprit aku mencintaimu awas kamu kalau pret lagi ini. Asing wedok sik pret-pret ta lho, lambe wedok wis ngono kuwi biasa. Wakre simpret iki gak akeh metu pake-pake dempret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Pret simini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman, ku porak-porandakan, akan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ngono, ampret. Lengone iki Nabi Sulaiman guyu ngekek-ngekek gara-gara pret pake-pake. Wala pret lambemu. Lengone pret iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Lha iki mulane Indonesia iki ketekan apa sih berbau agama? Seneng. Kon bangun masjid, seneng wong biyen bae bangun Borobudur sak menung gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawa nya njaluk njaluk apa ayo? Njaluk masjid ya ono, njaluk langgar ono, gotaan lengkap. Kan njaluk apa? Diulang khol, wong Jawa ya seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Enggak bang Jawa niku nek ngarani Mbah Buyut tuh biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute tok dicikuk eyang. Yang kakung yang putri nek bleset danyang. Niku basa Jawa. Mboten kok jeneng demit ngoten niku. Mula ana ustaz tok itu demit ae iku ustaz apa gak mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musyrik-musyrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku ora gelem sinau. Nah poro dang yang ini ku anak putu nih takon yang jesu li tanjur tanggal pinten yang
ini mesti takoni ngono untuk sayang eyang. Eh tanggal semene. Nah nopo-nopo sing didhawuhke para danghyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun punden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat rando. Masuk Pak Eko. Lha nek basa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyut mirung mati yang pindah sekolah jagad cilik dan jagad gede mula ono merui kaki danyang nini danyang terus gak ada panganan terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku golekane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip ning pindalam. Bal ahyaun walakin la yasurun sik urip ning wirak dom. Mulane ila ruhi ila hadra. Di lah wong Islam nek ana wong mati yo gak ono panganan sing akeh. Ning aja kok gele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sodako mula serodonya dan klepon istilah sodakohan mula wong Jawa ngarani dekahan sedekahan berhubung sing disedekah ini kuis mati yang jeruk bumi mula ono istilah sedekah bu bumi ini ono radong ngangil kandanan masuk sering ngomong pintu lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok burak barik mula ana sing ngarani panganan teko niku bari anta. Ya Kang, mulo ngaji. Karo kiai ro. Kalau kiai ngoten-ngoten niku semerep. Wong kiai niku koncone kata. Nang kebu yo kiai selama. Banten tombak yo kiai plek. Nek ngene iku kiai karo. Wong meneh sing status freelance wis. Umat subscribe. Ya kula ni elek-elek Surya NU sampeyan ke sembrono ngene. Ini Surya NU duwe organisasi. Lah sing liyane kan mau duwe YouTube kok ana umat subscribe karo like. Mula sampeyan bukan pengikut tapi follower. Lah awalnya tak pas wit apa seger. Jadi melano ketekan hall mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare lalu leluhur, jadi hormat leluhur ini bukan barang anyar cuman kadang awak dewi ini lali saat ini sing diharap-harap berkati ora pernah ngirimi Mbah Sunan Geseng beli ini sapi mesti beli sapi dong ini dia beli ini sapi ngirimi leluhur lu wong Islam ini diulangi jangan lupa masa lalu mulanya wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasannya kon marani yo. Disebut inna awwala baiti wudi'an nazil alladzi bi Bakkah mubarak rawan ngono ngado Nabi Ibrahim goleki gawa anake donga robana ini askantum min dzurriyyati biwatin ghairi dzarin ain tapi tikal muharrab gon ziyah gon dungane dijenengi makom Ibrahim tilase Nabi Ibrahim parani wong sak donya jenenge ibadah haji tilase Siti Hajar jenenge Sofa Marwah tilase Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal roh malah ini mau parani penuh kabeh sangkan parani dumadimu asal usulmu kewan satu nyokongkon nyembelen jenengi Aidul Qurban nah, sampai ini ngerti Mbak Buyut Sunan Geseng lah ngono tuh pengen belenge pitik yakit ya. Tahun ngarep beleni sapi ini orang jaluk bupati liya pawang kal basunan geseng kok ya pitik yak 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 memarning
Padahal berkati isine apa dulu? Roti ya. Roti ya wis rada apek. Kecamat itu belake sapi to ngarep. Kok medit ne. Anak putu teko sampeyan angel ya suguhane ra cetho. Enggak, bener nih gue ono sing total jajan barang ono kowe bener. Akhirnya wong teko hol blonjo, duit itu gue nyeneng no keluargane sing nengo, nengo ma, wong hol duit barokah tekan gue mau bayar SPP, SPP ini barokah kabeh seneng itu hol surur sodak, sodak kalau memang karena kurang sapi. Yang ini ojo kelung hol, saya subakir non. Tak boleh no sapi loro, tapi kita serong tahun kita orang no call, bung wali kota ni PKS. Ulah no sama ni milih wali kota, milih bupati, kita seneng call pada dewi. Bung call yang mana yang ini saya subaki rono saya kira ini, bung sapi loro alasan musrak musrek. Kalau tak deh, no, ayo tak call ni karena wajib ya. Teko kape no, ini call saya subaki yo. Hei, so apit. Betul betul kok dah ayo parane rono ayo bareng-bareng kape yo wis iya Bu masih wali kotane ora ngurus ben cek diurus Pak Bupati oh masalahe kabupaten apa wis rek biasane kala nokol mesti kula dikabari nek kok bleh sapi loro iya kala iki mesti wali kotane ora pati seneng kol lha ana sing semono sing pilih model ngono ya. Ini orang seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lho sementara kalau kita kol kayak gini siapa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah tanah air. Mulai rano teroris kok seneng jaro kubur. Apa teroris mesti lah seneng jaro kubur dulu. Gimana? Mulai no. Jadi menyenangkan itu masuk makanya isi poro wali gawe ini. Mulai no Indonesia jenenge wilayah sebab daerah poro wali lah kok dua wilayah ras seneng pak wali mau nih wali kok partai sing dukung iso apa to piye? Ngajak Pak. Partai ini Pak Bupati jangan-jangan. Kurane Pak Bupati. Ora ngono. PKB. Wah, blae. Aku melok gawe sae. Ya ngaten iki ya Allah. Iki dibele. Mulai milih presiden yang ngono sesuk. Kira-kira kalau ada presiden rapatnya seneng, harus dipilih ya aku juga ada kok karena sih tadi presiden rapatnya seneng ziarah apa mana ziarah pilih presto ini jadi jelok lu ke sholat jumat berjamaah lagi bikin kiai sholat jumat ya jamaah saya ini harus pilih presto jamaah tuh subuh berjamaah begitu rampung pilpres hilang ngono ibu tut nojo wah aku dewe dari presiden apa tuh mah presiden kontrol lelah tadi lo jadi kita ini nyampe lana khol berang lu gampang ditompo wong sak durungnya Islam teko wong Jawa ini pun seneng hormat lalu leluhur doh. Masjid kenapa banyak lah orang dia nggak bisa mono ngapal no kitab itu ngapal no Quran dia ngapal no makanya begitu Islam dugi pak kado ketemu tanah yang begitu bagus begitu indah uripe yo enak urip ning Eropa no rapat enak ono musim dingin lewes musim dingin salju medun sering ngene ilang ra enak urip ning ngono. Nabi sering ngene ilang kulit berubah kaya tekel. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu nang Indonesia, didi ning Bali sing pakan tok. Iku mboten porno niku wong didi. Sampeyane sing pikirane aneh-aneh.
Lengir itu. Oke, rupanya ini musim dingin betul juga godong, kabeh godong rontok. Mula betul iso nyayur. Mereka bisa umur urip nyayur, bisa kopis ya ada. Godong jipang ya tadi. Enak mereka. Mereka ini kemulan, mereka ini bulan Desember bingung. Arep Natal godong raining sih ngono godongnya, rontok kabeh. Petuk cemoro, dihias tadi pohon nah. Natal ngrasa dadak pohon apa ya ora ya wingi kuwi sing ketokne ora rontok bulan Desember. Lha ora rasane su, kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora sari butuh ora ono uwit tok di agama ora. Urip ning Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah, nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika iku triliunan jumlahe. Akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dong nandur telo entek dimangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhok karo bedhet. Bedhet mriko gedene sak menthok. Jenenge Makau. Nandur gedang entek mangan munyuk. Munyuke gedene sak cek sak sapi jenenge Gurila. Nek mangan gedang diurut ngene nang cek. Jadi melana urip ning paling enak ning mriki ning Cina. Kuwi ada Cina ing manaan. Ndi sak iki penduduke 2 miliar orang. Mula mikir panganan ning Cina yang paling mumet sak iki. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton enggak bisa keluar. 150 juta ton wis 150 dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi, dadi dawa-dawa disumpit, cek awet. Nanti cawuk yo entek. Lah mulo mriko niku sing dipangan babi, senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus iku pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 12 anake 24. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya kaya orang Indonesia melayu neng Arab melayu neng Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar keluar kamu lo rasa ribut Cina 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 apa rata kok ngobitkan wis sedotane ya kok Cina urip kok jadi angel lah iku saiki kan angel ah Cina lah Cina apa tuh Cina dhewe ndak ndur bako era ning Cina sing nuku sapa arep mbok susu. Sing nuku tetep gudang garam Cina. Jarum Cina. Sampurna Cina. Pabrik rokokmu yo apa? Tengwi. Tangane ireng. Akhir bojone tolah, toleh, tolah, toleh anggar diambung ambu baku. Lha untung ra ono liyane, cepu ono liyane golek. Berhubung sampean lu gitu bu sampean seneng gak bojone rokok lu boten kabeh sih banter seneng boten oh seneng sih kene boten lu iki sampean apa seneng kene ora ngono tapi wong lanang nek ora ngrokok yo ngantuan ora nyambut gawe ora apa-apa sampean nek ora seneng bojone aja lek ngrokok kula niki termasuk orang ngrokok gara-gara bojo kula ora seneng kula ngrokok bendino ngomel. Imbangane ngrungokno pidatone bojo kula terus. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak. Ya Allah, lah ya tak kon manak ya gelem. Lah mosok dhek iki ning aku jojok ngrokok ngono kok. Ya tak turuti wis gak aku gak ngrokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngrokok bojoku cerewet? Kula mboten ngrokok. Tenang mawon, aja usah khawatir. Jadi kita ini enak ya nanti orang Indonesia yang menek lah cik guyung enak itu kenapa? Karena wali yang pinter wali menata Indonesia itu luar biasa dipersiapkan betul untuk masa depan bahwa masa depannya menungsa ini kalau jadi siji kaya kita niki saat niki menungsa saat niki ini kalau jadi siji ini bian boten bisa pisah-pisah saat niki jadi siji sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho saat ini menungsa tadi siji ini kita ngeriki biar sampean pengen neruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna habis dinteni sedih no metuni Pak Harmo kong ya
Saat ini sampean pengen delok donya. Ning mriki ono kare ngetik kucing Afrika metu. Tengu Mesir. Sampean arep isen bokong India ngono metu. Apa sing ra eneng? Banser kepleset. Banser ngantuk ya ono. Sampean golek apa ning kene? Wes mulane donya niku sak iki remek gara-gara niki. Remuk-remuk perkara niki. Nggih ta. Rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal lunga adoh kangen niku nggih. Dadak ning pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis D. Semenjak kepergianmu ke rantau. Entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita. Demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku. Lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Oh, biar ngotot itu pinter loh, biar mau nulis, nulis surat. Gitu. Dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau. 4 kali 4, 16. Iya. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Luar jadi ono industri perangko, ono industri. Mana ngerti saya ini bilang, Pak Pos Raheneng, surat Raheneng. Kemana mereka pergi ya? Ini cepet nih. Belum 20 tahun ngerti ini hilang apa? Raheneng kantor pos yang rapet tuh. Lalu kita biar ngerti di lepok no amplop, gelek perangko di gelek teplek no. Tiba-tiba itu hilang, anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Saat ini kini ku kangen, ku saking gampangnya mereka ada cek lepon miring. Kalimatnya ya betul domek, mah, mah. Jadi gila, ya Allah, Indonesia, dunia ini cepet muterin. Dunia ini buah muterin. Biar dua anak ayu, ini gagah. Nyegat ngarep lawak, karena saya ngapain anak isopo, weh. Saat ini kita cekat dengar pelawang, anaknya video call. Bapakmu yang dengar pelawang nyegat. Nah kanggo ini nyanyar. Tempat kursus habis saat ini gini. Soalnya nopo tutorial. Sing ahli masak jengkol ngetakoni. Rauno bubi orang langsung tutorial masak jengkol. Kita cilik lho ada tutorial pakai BH itu lho eneng. Lalu ngerguyu kek lho diopo. Tutorial apa? Tempat kursus yang namanya primagama untuk apa? Saat ini kita ngaji nih lho, saya pecah sama di pedok kiai. Saat ini kita bisa ngaji lah pedok kiai kalau nungangkring luar WC ini bisa. Delok YouTube. Wah ini zaman berubah, donya anyar. Dunia baru ketemu apa? Cina ora tekan kene sedotane tekan. Belum gitu. Kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat niku nutup aurat, kiai ora ngerti sing gawe pabrik kain sapa, yo ora melok mikir. Sing gawe yo Cina. Cinane mati wudu sampean. Lenge. Mulang wudu, wudu niku sak niki banyune diurus kali sanyo, kali pipa, kali kran. Sing ngurus sanyo pipa kran Mas Pion. Hadirin muni opo? Ini donya anyar mbiyen padasan. Saat ini donya tepuk dadi siji. Polisi, tentara, banser niku padha. Ora ono sing ngerti kuwi polisi apa tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulis. Nah tulisane niku keng nopo? Keng mesin bordir. Mereknya Butterfly. Jaran Cina.
Bidunya ini. Wong Islam lunga haji ya metekan lunga tok begitu wayahe lunga diurus Yahudi numpak pesawat Boeing utawa Airbus. Mulane sampe Yahudi pateni, Yahudi mati nglangi sampean. Bidunya ngono niku lho, guys. Rumah tangga sejahtera. Sakinah mawaddah rahmah gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine. Soale napa? Wedak saking Prancis. Coba wedak asli Tirta demblok ape. Beras dicemplok durung nang ngono. Ape ayu-ayu dunyo iki. Biyen ora bakal mbayangno dunyo kepethuk. Lah nek wis ngene terus piye? Apa sih amar tetep kufar kafir lo bubar urip mudul. Ngoten lho, lu kan hidup jadi satu. Afghanistan sing mau wis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saiki Afghanistan lu nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono ku pikir tentang biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun lho. Wong Amerika wong pembangun. Lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane kayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar opo to kan? Wong pilpres iki terusane pilkades. Pilkades ya sikit biyen ono ndang duwe ono duwi. Ini iki piye? Pilbup yo ngono pesta demo. Grazi. Pilpres iki padha pilgub yo padha Jogja ra pilgub. Ora ono Jogja pilihan gubernur iki. Mboten nggih kula mboten enten. Soale gubernur yang langsung rojo. Nah, siapa sih bisa milih? Ya, kudu jadi anak rojo. Ini kok perang badan? Ini pun pesta demokrasi. Ya, ada duit. Karena jenengnya menpido. Ini diterima uang biasa sampean-sampean. Ini diterima jenengnya uang bensin. Gitu. Ini diterima masjid sumbangan. Ini diterima kiai bisaro. Ini ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo kuwi jer besuki mawa guyu. Lha Indonesia itu indah. Padha ae. Polisi kuwi arep kejem saiki wis mulai kejem polisi niku. Angger nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menungso sing asli ya ngono iso kenyang. Nek sawah 15.000 Pak, 5.000 lah yo. Lah enak biyen ngono lho sak iki iso kena tilang opo kok sampean. Enak. Ini dunia ini ngoten niku mung ta. Terus dadi gawe anger. Biyen nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Pak dan Ramil. Iki mau salah baleni malah oleh duit 500.000. Dibohongin rasa delik aku oh ono ketuhanan yang maha esa dua ketuhanan yang maha esa ya wong grogi iki ya pantes ini ngono 500.000 biyen sampean ono di sel men ono Pancasila piro Pancasila 6 Pak 10 Pak lho kok 10 5 sampean aneh 10 ae salah mune 5 jadi dunia itu misalnya kan banyak bayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh kok yang itu begini ini kan gak kebayang no. Oh no, neng pasar yo petok ini pengajian ini kita ini undangan ini WhatsApp sing duwe jenenge Mark Zuckerberg wong Amerika ora tau ini pengawal pribadi ini bisa ulang 313 miliar saking sugi wonge uripe yo mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut wae enak ing warung ra ono sing noleh soalnya wah ra ndek dhuwit copet dewe kah noleh lho urip itu indah saniki cepete koyo ngene iki wong Tirta wong wedok kerudungan kabeh tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho betapa indahnya donya seneng bapak dhewe ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kok yang ini mulai ditoto kali para wali ini termasuk yang sunan geseng noto caranya noto uripo beda-beda yang saling tanggung jawab ini kunik coro kanjeng nabi kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ayati jenenge ro'iyah ro'iyah ini ku beda-beda yang tanggung jawab mulai wong Indonesia diharani rakyat
Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja banter, gak usah sungkan-sungkan. Kalau-kalau kita mentertawakan diri sendiri. Lalu rakyat Indonesia ini, rakyat ini dawuhe Nabi. Mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lenggendi liane sing iso ora ono rakyat utawa ro'iyah utawa rakyat yang ngumpul namine musyarakah. Mula niku bahasa Arab tadi ini masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri, mula ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Akhirnya awak dhewe siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Saat ini sampai ini sedelok lho. Santunya orang yang paling top nih Indonesia saat ini. La ilaha illallah ini. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulanya paling enak wong Indonesia ini nyaman rukun, makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya wong Indonesia niku para kiai niku nopo mawon rukun donga niku lho sing rukun karek kiai tok. Liane nek donga ijen-ijen karo ketual kudu nyem-nyem ngono. Kiai kabeh sik rukun, kiai ne sing donga, santri ne sing amina. Amin. 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 Ne wis kepekelen. Amin. Kiai ne wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga kok tambah akeh dijak ning alun-alun jenenge istighosah. Lho, bakul tahu payu. Lha mulane endah mulane pasar bergerak, negara tentram, kerukunan terjaga, pasar bergerak. Lha ngene iki sapa sing iso nglakokno ngene nek gak Indonesia. Mulane aman tenang awak nang gresikake sing kol ngene pasar sik mlaku bakul dolanan sik payu. Lha ngene Indonesia makane sing rukun. Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja mbok tutno. Donga ijen. Menung mati ora ngumpul. Untung ngoten iki wonten mboten. Nah wong ngoten niku aja ditutno niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek dari saiki rukun, ono mati sampai pitung dino ya rukun. Besek payu, tanpa payu, larutan penyegar payu. Sampai pokari payu ini gara-gara pengajian. Lha iki coba arene pengajian mayokno iki ya angel. Omene kiai kok diombeni pokare nesu. Kula nek sugo pokare kula niku mboten trima kula. Niki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam dunia. Ini yang ngaji orang Indonesia kok pelit entarum mau nyoba coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia betina ono ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris terorisme beres masyarakat wayahe corona kabeh kiai cerita corona padahal ora paham poro hadirin. Dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo, dosa tok.
sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Angger pun demok kipet ngene-ngene buka utuh-utuh sing kabeh cempol. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan, turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Dunia ini ayam. Saya enggak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Jadi kiai, eleh, ini bodoh-bodoh makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa wedi singo, turun jajar singo. Mati dimut. Enak, kok pesen apa karo kiai? Lha kula semeng ini ki mohon pepe loro. Bar magrib, bar isya, sampai jam 10 niku teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lha wong ngaji teng kantor gubernur maksud Al-Qur'an terus bar ngono mriki. Bar pondok wong kutho, pondok wong ndi? Iso, iki kan pesen apa sampean? Mau wangi kabeh. Wangi kan parfum. Wih, wangi menyan. Rokok menyan, ya pada-pada pewangi. Kenapa? Yang siji dari wong kutho, siji dari wong desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Loh, indah tuh. Pun kademen, Bu. Ya weh, ini harus kademen, ya selera disuk menek. Ya lu kalau ini dari cerita Mbak Sunan geseng lu. Ya setahun ngarep nih sampe di sini. Jadi dari ini, kalau ini lagi muka dimah nih rung rampong. Kulana kalau dari muni amma batu lah dari. Lu pembukaan ini rampong mesti amma batu. Kalau kita apa nama batu dari? Ini kayak muka dimah, kayak pembukaan lu rampong. Kalau ini dari mulai ngaji. Dereng, ini dereng ngaji kalau sunan geseng dereng. Jadi tenang mau naik ngaji kali kulang alon-alon gitu nih. Wong kulang ya seneng rasa kipas angin adem. Duh kulang dulu deh. Paling buatan tahan kan kok angkep pernah kok. Lagi tadi sih buatan sakit kipas angin kalau gini. Ini. Kalian kira? Lo nong gono enak ya yang itu nih. Kau tidak ada perasaan hubungan ini. Loh, langsung teko tuh akhirnya si gede. Si bah ya aneh ya. Loh, sampe mabut-mabut iyo-iyo bah iyo. Loh gini, ngaji gini, konek iyo gini. Mulan lo dikai guyon. Soalnya ini mau naik serius bubar misalnya. Mabut-mabut iyo. Nanti karo ngeke-ngeke orang yang gini. Hilang lah. Gak kena dirasain iyo, mbak tau ngarep. Tak cerita enak. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kereta guyon ini soalnya ngaji serius sih. Saya tinggal ngaji ini mau serius dengan ini. Mbak Sunan geseng ini. Wali-wali mal mati yang itu nih wis mati ini kok. Mulai ada makam ini yang koron. Tapi turut tak jelas ini tentang makam kata. Tentang nopo ini gue enten. Ini tau reko ini gue enten. Nah ini tau reko mau lah mati ya. Kok mau lah mati ini ndungo mesti mandi. Ndungo mandi ini rauh umum. Rauh kayak sampean. Sampai nang dungo sampai dermimpil ramah dimandi. Tapi bejo sampai ramah didungannya ramah mo. Uang ini ramah didungannya berarti ini keliru ya orang langsung ditempiling ngeru pengirang. Nah, wali ini dungannya mandi tapi ini keliru langsung dihiling no. Dan kalau sampean masih keliru rat dihiling no dungannya menyelapati mandi. Nah ini si Abdul Qadir ini dungannya mandi nih ramah mo. Wali. Tapi ini keliru no, ya langsung dihiling no. Numpak unta kok enak nah, jadi si Abdul Qadir kok enak ya numpak unta ya niku langsung dicegat karo mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam insyaallah Syekh. Wis tak sing mendem niku tak kok ya Syekh. Kula niki tukang mendem Syekh. Napa kula niki sakit dados tiyang sae iso pangeran kok. Ngeten malih Syekh kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira orang tidak tahu ibadah kaya pulau kita ini kenapa ya iso Gusti Allah ngerubah pulau tadi orang ahli ibadah ya iso, sakit mawon lah, ini ngerti saya ini kan tiang saya, api pol kenapa gak sakit Gusti Allah ngerubah orang api kaya sampe itu tadi tidak bilang siap dia betul kawan ini nangis mulai ya Allah, pulau keliru ya Allah betul kayak ngerasa anu pacaran enak wali-wali ini ngotin lalu saya pecah nih rasa beling-beling cicik lho enggak wali ini ngotin
Ya menjeru karo Nabi Ibrahim ning donga tak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngoten. Kuwatah. Tamune dijamu ngoten niku. Kuwatah jamu tamu keimangan kabeh. Lihat jane wong kafir teko. Ndowa blek wis ora tau nurut bidine alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan. Ora apa kowe ora tau nurut karo aku malah alok-alok bidine. Kowe iki termasuk anu haterku. Jadi hatersku akhirnya dia ya serap pokoknya mbadok mulai ini tiang ini lho Nabi Ibrahim begitu bareng ini gelok ya Allah dan ini pokoknya aku mau ngelih tenan terus aku mati nih dalam pie gulai ini Nabi Ibrahim kang apa jalur imangan orang-orang tak teripangan dari Nabi Ibrahim wah semuanya dua puramu cari mangan sepiringnya malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli akhirnya semangat ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kali Allah, ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dijalui mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho kit lahir karo aku rung tau nurut jeneng Gusti Allah. Nek tetep bendino tak imangan. Lha ya ngaten iki ya Allah, ya Allah ya sembrono ya. Lha ini wali mbahan ge sing termasuk wali-wali sing generasi wali marung Paula Matia, wali Akmalia, ngono wonten niku. Iku urung tak jelasno iku lha iso mben tau ngarep meneh mau kok ngure padha dawane. Iso tak jelasno. Lha iki durung mulai kok ngaji iki gek muka dimawe rek rampung. Wis salah ya men. Dawa jelasno Mas Ram geseng niku jelasno wali kok. Wali ini bisa ngalin download. Wali ini butuh apa-apa kan download kalau Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wala tahzanu semuanya aku kapan-kapan tak jelas pokoknya yang penting sampai bahagia menjadi orang Islam di Indonesia tenang mawon al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu min baghil jirikal karim wa ajl sultan. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bil qawli la ilaha illa anta rasulullah wa rasulul khatimah. Allahumma iftah alaina fatuhal arifin. Bima tikawan sulana rahmatak wa dzakirna wa nasirka bi ya Allah. Ijal Allah dan Nabi 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 Allah Nabi 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 Allah Nabi 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة رضى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Thank you.